Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Taram. Oke, jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan suatu tutorial cara nganakne duit secara alami dan secara halaliah. Oke guys. Jadi di kesempatan video kali ini saya mengajak teman-teman semua, gimana caranya kita menginvestasikan keuangan kita dengan cara bertumbuh kembang, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin berpotensi, semakin lama semakin manak duitnya guys. Oke, okay? Yaitu dengan cara apa? Kalau ini setiap seseorang kan pasti memiliki daya pikiran yang berbeda-beda ya guys ya. Jadi kalau saya pribadi, saya itu mengembangkan finansial dengan cara hobi guys. Hobi yang mana bisa menghasilkan. Oke, okay. Tak kasih tahu contohnya guys. Oke, okay, ya. Briano, sini ya no. Duduk sini. Sini. Ini anak saya. Halo guys, sapa dulu. Om Tante disapa. Halo guys, nang. Halo guys. Nak, halo guys. Nang. Dadah bos. Bos. Nah, oke, okay. Ini anak saya ya guys ya. Ini investasi saya, fotokopian saya ya guys ya. Semakin ganteng. Guys. Oke, jadi dengan cara apa? Yaitu begini ya guys ya. Ini adenium yang dimana adenium ini udah melakukan penyambungan ya guys ya. Pertama saya adenium 10 jenis tanaman. 10 jenis adenium ini seharga kurang lebih 80 ribuan segini. Ini bibitnya ya guys ya. Ini jenisnya, ini varietas yang atas, pohon atas, oke. Jadi segini harga 80.000 ya kan, segini. Nah, ini R, ini tipe yang merah tua ya kan, R red. Nah, di sini udah ada bekas potongan. Nah, ada bekas potongan. Lah, bekas potongan tersebut ketika saya potong, saya tanam ke yang lain, itu akan bertambah banyak, akan bertumbuh dan akan membawa bunga seperti yang ada di varietas ini. Lah, ketika ini dipotong, ini nggak bakal mati. Ketika dipotong, ini tambah keluar tunas. Nah, jadi semakin dipotong, semakin banyak. Nah, ya kan? Dan ini hasilnya. Nah, tak potong, tak sambung seperti ini. Nah, ini guys, pokurat ya. Contohnya ini aja deh. Hop. Op. Wah, ini. Nah. Ini, nah. Cerita tanaman ini ya guys ya. Ini kalau dijual, tanaman ini bisa dikatakan harga 200.000 ke 250. Percaya enggak? Pasti teman-teman yang hobi adenium pasti percaya harga segini itu 200.000 ke 250. Padahal apa? Padahal ini modal saya apa ya guys ya? Padahal modal saya tanaman tersebut ini tanaman seharga 30 ribuan. 30.000, 10.000, 20.000. Enggak mesti guys. Nah, tapi kalau saya ini beli seharga 30.000 ke tetangga-tetangga sebelah, banyak tanaman yang dibuang ya. Adenium ini banyak tanaman yang dibuang, tapi tak beli, tak rawat, tak tumbuhkan dulu. Setelah itu di sini ada sambungan. Nah, ini sudah sambungan, ini warna merah tua. Lah, terus di sini ada sambungan lagi. Nah, ini ada sambungan lagi. Lah, terus ini ada sambungan lagi. Nah, ini tengah ini. Jadi ini ada tiga warna ya guys ya. Merah tua tumpuk sama warna pink tumpuk. Nah, oke. Okay. Setelah itu, wah ini banyak macamnya guys, banyak macamnya. Nah, bisa dikatakan ini juga. Nah, ini adenium tapi tumpuk, ada 1 2 3, 3 bunga. Nah, ini bisa dilihat warnanya cerah. Oke. Okay. Nah, jadi sekian. Belinya 80.000 ya kan, satu bibit dipotong dijadikan tiga, ditanam, belikan bonggol yang besar yang seharga 30-20, yang apalagi syukur-syukur minta ke tetangga dikasih ya guys ya kan, rata-rata pada dibuang ya. Itu disambung dan meningkatkan nilai harga jual. Yang kita belinya bonggol 30.000 sama batang harga 80.000 ya kan, disambung itu bisa mendapatkan finansial 250 sampai 200.000. Seperti itu. Ini tips cara menganakkan uang dengan cara hobi ya guys ya. Nah, tak kasih tahu jenisnya bunga banyak ya. Nah, ini tak kasih tahu. Jadi misal seperti ini. Nah, ini kan banyak ya guys ya. Nah.
Ini banyak, ini udah silangan semua. Ini udah sambungan semua, ya kan? Lah, seperti ini contoh ya. Ini saya beli seharga 10.000. Beli 30.000 dapat 30 bonggol. Sewuan berarti ya. Soalnya enggak terpakai, wes terbuang lah. Di sini tak sambung, ini warna pink, ini warna merah tumpuk dan ini warna oranye. Nah, di sini lengkap. Di sini kalau dijual kurang lebih harga 150 ribuan, guys. Kalau ini dibeli 100 ribu, nggak tak lepas, ya. Nggak tak lepas. Nah, ini. Oke, okay, guys. Nah, ini juga warna merah tumpuk, ya kan? Nah, oke. Okay. Warna merah tumpuk. Nah, terus ini semakin dipotong, semakin bercabang, ya kan? Segini seharga 80 ribuan, guys, saya jual, ya kan? Warnanya tumpuk. Jadi ini udah jenis semua, oke? Okay? Kalau ini sambungan semua, ini juga sambungan semua, ini tiga warna ya, guys, tiga warna sambungan, ya kan? Hmm, ya kan? Terus yang jenis ini itu yang jenis Arabicum. Arabicum itu daunnya original, tapi yang diambil besarnya bonggol. Nah, seperti ini, yang diambil besarnya bonggol ini satu jengkal tangan ya, guys ya. Ini jenis Arabicum, oke? Okay? Lah. Tak kasih tahu yang harganya kurang lebih 300 ribuan, guys. Nah, ini yang harganya 300 ribuan, guys. Nah, ini harganya saya jual 300 ribuan. Kalau 150, ah, nggak tak kasih, guys, ya kan? Lah, ini semakin nggak laku, ini semakin besar, semakin panjang, semakin tak potong buat bahan sambungan. Nih, contohnya, guys. Nih, ya kan? Ini adenium, guys. Tapi seperti mawar, bayangkan. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini warna pink. Pink kemerah-merahan. Lihat ini. Ini warna apa ini, guys? Nih. Ini warna apa ini? Ini warna merah, guys. Merah tua, tengah putih. Jadi di antara 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, 6 cabang. Ini warnanya beda semua. Enggak ada yang sama, oke? Okay? Nah, contoh ini. Ini saya hasil beli seharga 5.000 bonggolnya ini ya. Ketika udah sambungan seperti ini, wah. Ini 80.000 tak kasih, guys. Ya kan? Karena apa? Karena yang mahal itu ilmunya, guys. Yang mahal itu teknisnya, guys. Jadi kalau harga bonggolnya murah, tapi ilmunya dan pendapatan bibit atas itu yang mahal, oke? Okay? Nah, tak kasih tahu lagi, itu yang warna bagus. Mana ya yang udah berbunga ya? Ini masih belum pada berbunga ya, guys ya. Ini udah sambungan semua ini. Ini sambungan semua ini. Nah, banyak cabang, sambungan semua ini. Nah, ya kan? Ini juga sambungan semua. Ini nanti siap pangkas, siap disambung. Siap pangkas, siap sambung. Tapi ini biar tak panjangin dulu. Nah, ini juga hidup. Itu juga hidup. Ini salah satu investasi yang dimana investasi tersebut semakin lama semakin nilai harga jual semakin tinggi, guys. Nah, dan ini sambungan semua. Nah, ini yang pencinta sikas. Nih. Nah, ini juga. Nah, ini bonggol besar-besar, guys. Ini bukan yang lokal, ini yang jenis Arabicum. Segini kurang lebih harga 200.000 ke 300.000, ya kan? Kalau 150 nggak saya lepas, oke? Okay? 200.000 ke atas saya lepas, oke? Okay? Nah, ini jenis Arabicum. Nah, yang ini nantinya tak buat induan ya, guys. Tak buat induan, bijinya tak perbanyak. Nah, jadi di sini khusus induan. Nah, ini Arabicum model Tosako, oke? Okay? Tosako, nah, seperti ini. Nih, yang ini Black Somalens. Nah, ini batang hitam. Ini mahal ini, guys. Percaya enggak, ini mahal, guys. Black Somalens. Batangnya sekian nih, ya kan? Ya, inilah pundi-pundi uang yang dimana hobi bisa menjadi uang ya, seperti ini, guys. Nah, ini, guys. Ini pink, guys. Pink tumpuk, guys. Oh, bagus ini, guys. Cuman belum mekar, oke? Okay? Nah, seperti itu. Nah, ini juga, ini merah tumpuk. Ini udah sambungan semua ini, ya kan? Bukan dari bonggol, ini udah sambungan semua. Keren kan? Oke. Okay. Oke, okay, mungkin gitu dulu teman-teman. Ini adalah salah satu tips
Salah satu tips menganakkan uang dengan cara hobi membawa berkah ya seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman, tetap semangat. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hal yang positif, hal hobi bisa menjadi finansial, oke? Bye-bye. Monggo yang minat aginium bisa datang ke sini. Tidak melayani pengiriman ya, guys ya. Oke. Nah, banyak. Mantap.